Nama gue Asna. Yang bikin hati jadi adem kalau kerja jadi kurir driver ojek adalah bikin orang seneng dan gue siap mengantar orang. Asna, sorry, toilet gue. Oke, Jack. Ibu Atmo? Iya. Ada kiriman loyang kue untuk kue tart ukuran 60 x 50 x 20 cm. Mau bikin kue banyak ya, Bu ya? Ibu, silakan. Segera saya kembali lagi ke sini ya, Bu, ya. Iya, Pak. Saya mau minta maaf. Ini sebenarnya ini yang kotak Bapak. Tadi saya salah kirim, Pak. Kalau saya bayar aja gimana, Mbak? Anak saya soalnya suka. Wah, jangan, Pak. Nanti saya yang dimarahin, Pak. Tapi gimana ya? Anak saya lebih milih yang ini. Aduh. Halo, dengan Oke Jack, supaya Oke hari ini ada yang bisa kami bantu. Oh, antar barang. Paketnya besar, Pak. Sebesar apa? Oh gitu, kalau gitu coba saya konfirmasi dulu ke pihak terkait, nanti saya hubungi Bapak lagi. Oke, terima kasih, Pak. Mbak Prima. Mbak. Apa? Tadi ada yang nanya soal paket antar barang. Emang itu ada maksimumnya ya, Mbak? Ya ada dong, Dek. Semua itu udah ada di syarat dan ketentuan. Tapi kan nggak semua driver tahu, Mbak. Ya, itu kamu dong ingetin mereka. Ya. Tapi kan, Nak, tugas Ade itu untuk membantu pelanggan. Emangnya driver itu pelanggan ya, Mbak? Bukan. Oke, Jack. Oke, Jack. Iya, Mas. Nih, ya. Saya mau ngirim barang ya, Mas, ya? Boleh. Mau diantar kemana? Buat pacar saya tercinta, Gary. Alamatnya udah ada kan di aplikasi? Iya. Ya. Baik, kalau begitu saya antar sekarang ya. Mas, saya boleh nitip pesan sekalian nggak? Boleh. I love you. Mwah. Itu buat pacar saya, bukan buat Mas. Oh, iya. Permisi. Oke, Jack. Oke, Jack. Bu, saya yang dari Oke Jack. Ini, Bu, loyangnya. Maaf ya, Bu, ya. Saya harap atas kejadian salah kirim ini, Ibu nggak kasih saya review satu bintang. Maaf sekali, Bu. Oh, begitu. Ya. Baik. Saya batalkan review saya. Saya kasih kamu 0 bintang. Jangan dong, Bu. Saya ini udah susah payah loh, Bu, untuk kembaliin ini. Udah sampai saya cuci segala tadi, Bu. Dengar ya, anak muda. Anak-anak saya semua tuh mau pada kumpul di rumah ini. Makanya saya itu bikin kue. Sebelum mereka itu datang. Dan kalau saya sampai nggak jadi bikin kue. Itu semua salahnya Oke Jack. Oke. Saya telepon kantormu. Namamu siapa? Bu, jangan, Bu. Bu. Hah? Jangan, Bu. Siapa? Nggak usah sebutin. Saya bisa baca kok di situ. Asna kan? Ya toh?
Jack. Permisi. Oke, Jack. Ada kiriman barang untuk Mas Gary. Saya Gary, Mas. Oh, ada kiriman barang. Pasti dari Sally, ya? Iya. Permisi, Mas. Mas, mau kemana? Sebentar. Ini, Mas. Saya mau balas kasih hadiah buat pacar saya. Tadi kan dia kasih barang tuh seukuran kotak sepatu. Nah, sekarang saya mau gantian kasih barang juga seukuran kotak mie instan. Ya. Permisi, Mas. Ya, sama-sama. Hampir aja saya lupa. Ada titip pesan dari Mbak Sally. Apaan? I love you. Wanginya sama banget kayak Sally.